sisi Thomas Randallas sampai sehingga kini masih belum ada keputusan sama ada ia akan dipindahkan ataupun tidak Pembina Tosri kerana kebesaran penduduk di sana. Ya, kita sedang ikuti JKNS telah memaklumkan mereka menambah baik pergerakan manusia di sana ataupun orang ke sana dengan mengelakkan mereka beratur dan parkir di depan rumah dengan sediakan parkir. Tapi saya akan buat keputusan dalam masa terdekat jika ada keperluan. Sebab sekarang ini CAC dah bergerak dengan 7 hari seminggu dan sampai 8-9 malam. Jadi kesesakan hujung minggu dan kesesakan hari Senin tu kita berjaya elakkan. Saya tengok dulu respon, kalau ia tidak begitu parah mungkin kita boleh teruskan di sana. Kalau perlu pindah, kita kena cari pindah tempat lain lah. Ya? Okey? Terima kasih. Vaksin untuk warga asing macam mana? Semua. Ini vaksin ini memang untuk semua. Yang ada di sini 40% warga asing, kita akan jab semua. Di apartmen Sri Ayu bukan 40%, 80% warga asing. Kita jab semua. Kita akan berikan vaksin ini semua kerana kalaupun penduduk tempatan divaksin, mereka tidak divaksin, mereka boleh dijangkiti. Akhirnya kita juga tak dapat herd immunity yang kita sasarkan. So apa komen YBK? Dia kata sekarang vaksin siapa-siapa yang tak berdaftar ke apa boleh datang walk in. So tak adil pada orang yang dah menunggu lama dalam itu saya rasa YBK dah perbetulkan tadi, dia akan ikut balik sebab dia tak nak ada sebarang kelam kabut, terutamanya yang second dose. So kita dah sampaikan, let CITF decide lah untuk hal tersebut. Sebab apapun yang sebenarnya kita memang nak target settlekan dulu first dose. Dan selepas itu mungkin ada yang terlepas, barulah kita dapat. Ingat ya, kalau kita target awal, target kita ialah 80% daripada penduduk dewasa. Maknanya belum sampai 100%. Sebab itu Kerajaan Negeri beli, sebab itu kita tambah dengan swasta dan sebagainya, supaya kita lengkapkan 100% dalam target kita, tidak terlalu teruja.